Timbunan sampah masih terus terjadi di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, DFVK, Kabupaten Polman menimbun sampah di sana. Dengan alasan bantu seorang warga pemilik lahan untuk meratakan tanah. Lokasi penimbunan sampah ini berdekatan dengan aliran sungai Matakali yang mengalir ke pantai Mampi Polman. Lahan yang jadi lokasi penimbunan sampah. Dijelaskan, lahan yang awalnya bekas tambak ini tidak produktif, lantaran selalu kebanjiran saat musim hujan. Sehingga pemilik lahan meminta agar ditimbun saja agar bisa digunakan lagi. Jadi masalah saat ini, karena kondisi lingkungan di sekitar lokasi penimbunan sampah sudah mulai rusak. Aliran air di sekitar situ sudah mulai tercemar limbah sampah yang dibuang oleh DLCK Polman. Ujar Yusuf Wahil, warga Matakali kepada Tribun Sulbar .com. Yusuf menuturkan, potensi air sungai sekitar tercemar kian besar, apalagi sudah memasuki musim hujan. Terlihat air di sekitar lokasi penimbunan juga sudah mulai berubah warna akibat limbah sampah. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka dampaknya akan berkepanjangan. Ini alirannya sangat berpotensi mencemari aliran hingga ke Mampi. Efek lainnya, banyak tambak yang lokasinya mengarah ke Mampi juga bakal terdampak, jelas Yusuf. Sehingga dia meminta DSCK Polman segera menghentikan penimbunan sampah di Matakali, karena hanya akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sampah dibuang di Matakali, karena Pemkab Polman sudah tidak punya tempat pembuangan akhir, TPA. Sejak TPA Paku ditutup karena diprotes warga setempat. Sementara itu, TPA baru yang direncanakan bertempat di wilayah Satoko hingga kini tidak jelas kapan difungsikan. Sudah 2 pekan seluruh sampah di wilayah Polman dibawa ke lokasi ini, truk armada silih bergantian berdatangan. Pantauan awak Tribun Sulbar .com, Senin 25 Desember 2023. Lalu terlihat alat berat jenis ekskavator masih berada di lokasi yang dulunya tambak ikan itu. Lubang yang digali alat berat lalu diisi dengan sampah, kemudian kembali ditimbun dengan tanah dan diratakan. Warga sudah resah dengan penimbunan tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab aroma busuk bau sampah cukup menyengat membuat tidak nyaman. Meski armada pengangkut sampah telah ditutup terpal, baunya tetap dirasakan warga. Belum lagi lokasinya hanya berjarak puluhan meter dari aliran sungai Matakali. Banyak tidak sepakat. Alasannya karena bau busuk yang mengganggu, terang salah satu warga sekitar, Wiwing kepada wartawan. Dia mengaku sudah sering mendengar keluhan warga usai 1 pekan aktivitas penimbunan ini berjalan. Namun warga tidak dapat berbuat banyak lantaran pemilik lahan sepakat adanya penimbunan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.